Pantang pulang sebelum padam, inilah yang menjadi landasan dari setiap anggota pemadam kebakaran untuk bekerja dengan penuh pengorbanan dalam menghadapi bencana. Dalam kondisi apapun, petugas pemadam harus selalu dalam kondisi prima agar selalu sigap menolong masyarakat. Tidak mudah menjadi seorang petugas pemadam kebakaran, apalagi di tengah pandemi COVID-19. Kondisi fisik mereka dituntut harus selalu siaga dan mampu bergerak cepat agar dapat memberikan pertolongan kepada masyarakat saat terjadi musibah kebakaran atau bencana lainnya. Tak hanya itu, beragam risiko harus mereka hadapi saat menjalankan tugas. Tak jarang petugas pemadam mengalami cedera atau bahkan kehilangan nyawa saat bertugas. Namun, hal itu tak menyurutkan semangat dan tekad mereka untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Di samping juga poksi kami, kita ditugasin untuk membantu pemerintah Pemda DKI terhadap COVID ya. Kita selalu kita jadwalkan. Jadi dan penyemprotan disinfektan itu kita jadwalkan rutin. Sebagai bentuk dukungan kepada petugas pemadam kebakaran, MNC Peduli bersama PT Produser Pangan Asia mengirimkan paket makanan siap saji untuk tim pemadam kebakaran di Pos Pemadam Kebakaran Ciganjur, Jakarta Selatan. Mereka tiap hari datang melakukan tugasnya mereka untuk menyelamatkan nyawa orang lain yang mungkin juga ada resikonya ya untuk diri mereka sendiri. Kami ikut bangga dan kami makanya ingin ikut serta untuk bantu mereka dan bantu berbagi. Tugas untuk menekan penularan virus corona menjadi tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama mendukung upaya penanggulangan wabah COVID-19 bersama MNC Peduli. Tim Liputan iNews melaporkan.